film Pengabdi Setan 2 ini adalah roller coaster ride. Jadi kadang-kadang saya nak tanya, adakah mengalami cabaran yang tersendiri kerana melakukan pengabaran tu dalam suasana di apartmen yang sempit? Jadi fokusnya hanya di ruangan flat semata-mata. Jadi mungkin boleh Pak Joko ceritakan juga ya. Terima kasih. Terima kasih Atira. Cabarannya itu sangat luar biasa karena kita syuting film ini ke apartmen yang sudah di abandon selama 13 tahun. Sekarang 15 tahun berarti ya sudah tidak dihuni. Itu dibangun tahun 2017 and then they stop the production of the building. They just stop for no reason. We don't know why, and then ketika kita sedang syuting film Pengabdi Setan 2 ini, tahun 2020 sudah di abandon selama 13 tahun, jadi tempatnya itu sangat tidak representatif untuk di syuting sebenarnya, sehingga kita mengadakan beberapa perbaikan. Safety, we have to make sure it was safe to shoot, but in terms of supernatural things, we don't know how to make it safe lah, so we only pray lah every day, so there will be no disturbances during the shooting. So cabarannya itu bukan hanya karena tempatnya sangat tua dan tidak pernah dihuni, tapi juga supernatural lah. Gitu Atira. Ya Atira. Oke ya. Andy, gimana? Ada mistik tak yang mengganggu sewaktu penggambaran? Aku nggak ada. Nggak ada ya? Semuanya oke? Okay. Ada. Jordi? All good. So far so good. Kami para pemain tidak pernah mengalami kejadian aneh atau menyeramkan selama proses syuting Pengabdi Setan 2. Ron, bila bawa ataupun membawa satu watak yang berat, jadi kalau kita bawa watak-watak dalam filem yang seram ini, pastinya akan ada perbezaan. Jadi perbezaan yang dibawa oleh Bron Balara ini bagaimana agaknya untuk membezakan dan juga memberi impak yang besar di dalam filem ini? Kita ambil efektif lah, maksudnya untuk scenes, untuk tone of the story. And ini kan kesinambungan, jadi banyak benda yang dah settle di part 1. Jadi kita cuma carry forward to part 2 and develop further lah. But kerja dengan Bang Joko, I think make everything much easier. Walaupun secara technicalnya kali ini lebih berat, kita ada banyak-banyak teknik baru, kita ada banyak-banyak equipment dan setting baru yang lebih mencabar. Kerana rumah susun ataupun rumah flat tu ada banyak tingkat. Tapi overall, I think it was a pleasant working. Saudara Joko eh? Ya. Tujuan untuk filem ini memang betul tu seram ya. Seram betul ya. Benar-benar seram lah. Tapi saya kurang merasakan seram. Kerana selalu adakan watak-watak ataupun kelakar tu. Kenapa buat begitu? Jadi kurang seram lah. Pengabdi Setan 2 ini memang dirancang untuk jadi roller coaster ride ya. Jadi kita tidak bermaksud untuk membuat film yang seram and then menjadi very depressing karena we are very aware bahwa film itu seharusnya menghibur. Jadi kita tidak mau membuat sebuah film yang seram terus sehingga orang depresi keluar theater tuh jadi stressful. Terlebih lagi kita baru saja keluar dari pandemi, jadi kita tidak mau membuat sebuah film yang terus-menerus seram sehingga orang keluar dengan merasa berduka cita, stres. Jadi kita ingin membuat roller coaster. Jadi model dari film Pengabdi Setan 2 ini adalah roller coaster ride. Jadi kadang-kadang ketika kita naik itu akan suspense, ketika akan turun orang menjerit, tapi nanti ada saatnya orang menikmati adegan-adegan yang kelakar, adegan-adegan yang lucu. Jadi memang sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga ini adalah satu pengalaman yang bukan saja seram tapi juga kelakar. So, apa yang boleh dikongsikan mengenai pasangan yang suka menari yang telah memisti pada penghujung daripada Pengabdi Setan 1 dan juga 2 ini? Pasangan menari itu yang selalu ada di ujung film, baik Pengabdi Setan pertama atau kedua, seperti yang tertulis di end credits, nama mereka adalah Batara dan Darmina. So far, siapa mereka masih belum dijelaskan dengan sangat mendetail, tapi sudah ada beberapa breadcrumbs, hints, clues tentang who they are. Kalau yang pertama tuh, the female character, Darmina, bilang, when we are going to harvest again, kapan kita akan memanen lagi. Terus Batara bilang, sabar, be patient Darmina. And then di yang kedua nih, Darmina bilang seharusnya kita hadir tadi malam menyaksikan yang terjadi. Tapi Batara bilang
kita harus membiarkan semuanya terjadi seperti rencana kita. And then they were talking about something, as long as you still love me 1000 years from now. Jadi ada beberapa hints and clues about their characters yang tidak dijelaskan, tapi I think sepertinya orang-orang akan bisa mendapatkan jawaban dari mendengarkan dialog mereka. Mereka itu apa, walaupun belum tahu siapa, tapi mereka apa seharusnya mereka sudah tahu, penonton. That's the joy of watching Penghabis Setan. Once you watch it again and you can listen to the details of the dialogues, and then you can get more about the characters and the story. Alright. Okay, seterusnya. Okay, pertama, kenapa kamu memilih ada elemen ajaran sesat untuk sebagai tema dalam filem seram Penghabis Setan 2 ini, dan apabila ada yang akan mengaitkan dengan ajaran sesat yang sangat popular di dunia, mungkin you boleh komen sikit. Which one is that? Illuminati. Illuminati. Kenapa kami membuat film Penghabis Setan 2 ini memasukkan elemen ajaran sesat? Karena ajaran sesat dalam dunia ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik untuk digali ya, untuk di observe, karena ajaran sesat ini kan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang orang-orang merasa jawaban dari yang ditawarkan oleh agama itu tidak mencukupi. Jadi buat kita mungkin cukup, tapi buat sebagian orang tidak cukup. Jadi ajaran-ajaran sesat itu adalah beberapa alternatif answers to those yang berusaha untuk mencari jawaban lain dan mengeksplorasi kenapa sampai orang bisa mencari jawaban selain dari jawaban yang sebenarnya sudah cukup dari agama. Itu selalu membuat saya menarik untuk mengeksplorasi, karena memberikan konfirmasi bahwa manusia ini adalah makhluk yang memiliki pemikiran yang sangat kompleks, dan kompleksitas karakter dalam sebuah film itu adalah satu hal yang sangat menarik untuk dijadikan cerita. Kalau misalnya nanti ada yang mengaitkan dengan ajaran sesat di dalam dunia ini, kami bisa pastikan kalau orang mau berpikir seperti itu tidak apa-apa, tapi mungkin kita nggak usah berbicara ya teman-teman tentang apa ya, belum saatnya ya. Mungkin nanti Penghabis Setan 7. Okay, ini mau mana, mungkin akan ada yang 3, 4 dan juga seterusnya.